الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد دجال makhluk yang akan datang di akhir zaman, di mana seluruh nabi dan rasul sudah memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma minal anbiya min qabli illa wa qad haddhara ummatahu min fitnati Dajjal." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali sudah memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal ini. Fitnahnya dahsyat sekali, berat, karena ia memiliki kehebatan-kehebatan yang membuat terfitnah banyak manusia. Bisa menyuruh hujan untuk turun, bisa menjadikan kering yang tadinya subur kering kerontang, subhanallah. Ya, tanah-tanah yang tadinya subur menjadi kering kerontang. Akhal Islam, Dajjal telah ada di zaman Rasulullah. Dalam riwayat Muslim, ada seorang sahabat yang pernah bercerita bahwa ia bertemu dengan Dajjal. Di mana Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Ruqayyah At-Tamimi, Tamim bin Aus, di mana Rasulullah SAW menceritakan dari hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus bercerita bahwa ia pernah berlayar di sebuah lautan, kemudian ia terombang-ambing dengan ombak yang besar. Sampai akhirnya ia terdampar di sebuah pulau dan ia bertemu dengan makhluk yang dipenuhi dengan bulu bernama Jasasah. Lalu ia diminta untuk pergi ke sebuah rumah dan Tamim berkata, "Aku melihat," ya kata Tamim, "aku melihat makhluk yang sangat besar, manusia yang tak pernah aku melihat sebesar itu di rantai tangan dan kakinya." Lalu kemudian Dajjal bertanya tentang tiga perkara. Ya, tentang pohon kurma yang ada di negeri Baisan, apakah masih berbuah? Dijawab oleh Tamim, masih. Tentang air mata Zughar, apakah masih ada airnya? Tamim berkata, masih. Tentang Danau Tabariyah, apakah masih ada airnya? Ya, Dajjal, apa Tamim berkata, masih. Kata Dajjal, kelak nanti pohon kurma itu tidak akan berbuah lagi. Dan kemudian mata air Zughar tidak akan ada lagi airnya. Demikian pula Danau Tabariyah. Maka di saat itu kata Dajjal, aku akan keluar. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang sifat fisik Dajjal. Dajjal itu awar, kata Rasulullah. Ya, matanya melihat sebelah, di mana mata yang sebelah kanan itu menyembul kal'ina bitawfiyah, seperti anggur yang muncul, subhanallah. Dan di jidatnya tertuliskan kafara, kafir, yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman kepada Allah saja. Oleh karena itu, ya akhal Islam, ya, hanya orang-orang yang diberikan keimanan oleh Allah, walaupun iman itu kecil atau sebesar biji sawi di hatinya, ia akan bisa melihat bacaan tersebut. Dajjal disebutkan oleh Rasulullah mempunyai kekuatan yang luar biasa, di mana ia berjalan secepat angin. Fitnahnya sangat agung. Ia bisa menyuruh awan untuk menurunkan hujan. Demikian pula tanah yang subur menjadi kering kerontang. Subhanallah. Bagaimana tidak besar fitnah seperti itu, ya akhi? Bila di zaman ini saja kita lihat orang yang banyak terfitnah oleh para dukun, oleh kuburan-kuburan, bagaimana dengan Dajjal nanti? Oleh karena itu Rasulullah mengabarkan bahwa pengikut Dajjal itu adalah orang-orang yang tidak faham tentang agama, orang-orang yang bodoh seperti orang Arab Badui, para wanita yang bodoh yang tidak mau mengikuti mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah mengabarkan bahwa yang menjadi pengikut Dajjal itu kaum Khawarij. Ikhwatul Islam, kenapa mereka yang menjadi pengikut
karena mereka orang-orang yang tidak pernah mau mempelajari agama Allah. Oleh karena itulah ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ada seorang pemuda yang ditangkap oleh Dajjal, disuruhnya si pemuda itu beriman kepada Dajjal, tapi pemuda itu menolak. Lalu digergajinya oleh si Dajjal itu, sehingga menjadi dua belah. Lalu Dajjal pun berjalan di antara kedua belah, ya tubuhnya. Hidup lagi pemuda itu. Lalu Dajjal berkata, apakah kamu beriman bahwa aku adalah Tuhanmu? Si pemuda berkata, justru aku semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal yang Rasulullah SAW telah kabarkan kepada kami. Rupanya si pemuda ini punya ilmu tentang din, tentang hadis Nabi SAW, tentang sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya ia pun diselamatkan. Maka siapa yang ingin selamat dari fitnah Dajjal? Kewajiban kita adalah untuk menuntut ilmu Allah, ya akhi. Untuk mempelajari tentang hadis-hadis Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya kita selamat dari fitnah Dajjal. Di antaranya apa? Yang pertama yaitu menghafal ayat 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Kata Rasulullah, man hafidha, siapa yang hafal ya asyra ayat min surat Al-Kahf, 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahf, usima minad dajjal, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Syekh Al-Albani berkata, apabila kita misalnya dilemparkan ke dalam apinya Dajjal, lalu kita membaca ya 10 ayat pertama surat Al-Kahfi ini, maka api itu menjadi dingin untuk kita. Akhal Islam, ma'azakumullah. Oleh karena itulah kewajiban kita untuk memahami ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, man sami'a ad-dajjal, siapa yang mendengar Dajjal di suatu tempat, falyan'a anhu, hendaklah ia menjauh dari Dajjal. Jangan kita merasa bahwa kita tidak akan terfitnah oleh Dajjal, tapi kewajiban kita terus lari dan dari Dajjal. Karena memang Dajjal itu fitnahnya berat sekali, ya akhal Islam, ma'azakumullah. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyakum. Apabila kita melihat bagaimana fitnah Dajjal yang ternyata telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita sebagai seorang mukmin menjadi khawatir apabila kita termasuk orang-orang yang terkena fitnah Dajjal akibat daripada keteledoran kita yang tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah, yang tidak mau menghafalkan surat Al-Kahfi, yang tidak mau peduli dengan sunnah-sunnah Rasulullah salawatullahi alaihi wasalam. Dajjal, kata Rasulullah, akan muncul di Asfahan diikuti oleh 70 ribu Yahudi Asfahan alaihi mutayalisah, yang memakai topi tayalisah, yang kemudian Dajjal akan berkeliling di muka bumi. Tidak ada satupun tempat kecuali didatangi oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Hanya Makkah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, karena Makkah dan Madinah dijaga oleh para malaikat. Dan di saat itu kerajaan kaum muslimin berada di Syam. Di saat itu kemudian Allah pun izinkan Nabi Isa al-Masih untuk turun ke Syam di sebuah masjid yang menaranya berwarna putih, Manarah Bayda. Ya, beliau turun ya dengan mengendarai malaikat. Ya, seakan-akan kata Rasulullah, kharaja min dimas, seakan-akan ia baru keluar dari kamar mandi. Kenapa? Karena rambutnya meneteskan air. Yang kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam salat subuh di belakang Imam Mahdi, lalu mengumumkan perang bersama melawan Dajjal. Lalu kemudian ya terjadilah perang dahsyat antara pasukan Nabi Isa dengan Dajjal. Ya, di mana tidak ada satupun pepohonan dan bebatuan kecuali akan berkata, wahai mukmin, ini di belakangku Yahudi, bunuh dia, bunuh dia. Yang kemudian Nabi Isa pun berhasil membunuh Dajjal di sebuah tempat yang bernama Babul Lut. Itulah kisah Dajjal. Ia akan mati dibunuh oleh Nabi Isa al-Masih alaihi salatu wassalam. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal, akhi. Dan kita pun juga tentu ya berusaha terus untuk mempersiapkan diri dengan ilmu agama, dengan menghafal surat Al-Kahfi,
dengan memahami tentang ya hadis-hadis fitnah Dajjal, sehingga pada waktu itu kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Karena Dajjal hidup di dunia ini 40 hari. Ya, hari pertama seperti setahun, hari yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti seminggu, dan hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari yang lainnya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أغمض عينيك وتذكر.